حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan, topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam, selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah, amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. 7 cara memuaskan istri menurut Islam. Pernikahan akan bernilai ibadah jika suami dan istri sama-sama memahami hak serta kewajibannya. Dalam hubungan pernikahan, suami wajib tahu cara memuaskan istri menurut Islam. Seorang suami memiliki kewajiban untuk melayani dan menggauli istrinya dengan cara yang baik. Banyak hal yang termasuk dalam lingkup melayani istri, seperti membantu istri mengurus rumah tangga, menyiapkan makanan, mendidik anak dan lain sebagainya. Dalam hubungan biologis, bukan hanya istri yang wajib melayani suami di ranjang, tetapi juga suami wajib menggauli istri. Tentu saja hal ini harus berlandaskan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, mengadakan hubungan intim dengan istri merupakan hak sekaligus kewajiban. Hubungan suami-istri ini merupakan salah satu bentuk ekspresi cinta. Hal ini turut dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." Bahwa seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan yang sama sebagaimana suaminya. Baik suami maupun istri, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Batasannya adalah bayyal makruf atau dalam batas wajar. Hak perempuan mencapai kepuasan atau orgasme ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Apabila salah seorang kalian berhubungan intim dengan istrinya, hendaklah ia menyempurnakannya dengan sungguh-sungguh atau bisa menaikkan nafsu birahi wanita. Apabila ia telah merasakan mencapai kepuasan sedangkan istrinya belum, maka jangan terburu-buru meninggalkannya, sehingga si istri pun mencapai kepuasannya. Hadis riwayat Abu Yala dari Anas radhiyallahu anhu. Ibnul Qayyim dalam kitab Raudatul Muhibbin mengatakan, wajib bagi suami untuk melakukan hubungan dengan istrinya dalam batas bayyal makruf atau dalam batas wajar, sebagaimana ia diwajibkan untuk memberi nafkah, memberi pakaian, dan bergaul dengan istrinya dalam batas sewajarnya. Inilah inti dari pergaulan dan tujuan kehidupan rumah tangga. Allah memerintahkan para suami agar bergaul dengan mereka dalam batas wajar, dan hubungan badan jelas termasuk dalam hal ini. Mereka mengatakan, suami harus memuaskan istrinya dalam hubungan badan, jika memungkinkan, sebagaimana ia wajib memuaskannya dalam memberi makan. Cara memuaskan istri menurut Islam. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan suami untuk memuaskan istri sesuai ajaran Islam. 1. Menggunakan wewangian. Sebelum berhubungan intim dengan istri, suami dianjurkan untuk menggunakan parfum atau wewangian. Dengan menjaga kebersihan diri dan berpenampilan wangi,
tidak hanya meningkatkan gairah istri saat berhubungan, tetapi juga sebagai bentuk rasa menghargai. 2. Mengucap salam dan melangkahkan kaki kanan saat masuk ke dalam kamar. Jangan lupa untuk ucapkan salam dan melangkah dengan kaki kanan. Salam yang diucapkan adalah sebagai berikut. Yang artinya, keselamatan atas kamu wahai pintu rahmat. 3. Membaca doa. Sebelum melakukan hubungan intim dengan istri, hendaknya membaca doa terlebih dahulu. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Tuhanku, jadikanlah ia keturunan yang baik bila kau takdirkan ia keluar dari tulang punggungku. 4. Bermesraan terlebih dahulu. Bercumbu dan bermesraan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum berhubungan intim dengan istri. Hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum bermesraan. Janganlah salah seorang dari kamu menggauli istrinya seperti binatang, tetapi hendaklah ada perangsang sebelumnya. Kemudian ada yang bertanya, apa perangsangnya? Nabi menjawab, ciuman dan cakapan. Diriwayatkan Abu Mansur Al-Dailami. 5. Menyebut asma Allah. Saat bermesraan sebelum melakukan hubungan intim dengan istri, ucapkan asma Allah sebagai berikut. Yang artinya, wahai zat yang maha halus, cahaya Allah di atas segala cahaya. Cahaya itu telah menerangi siapa saja yang dikehendakinya. 6. Bermesraan setelah berhubungan. Dianjurkan untuk bermesraan setelah berhubungan agar istri merasa nyaman. Bermesraan yang dimaksud bisa melalui obrolan atau candaan mesra. 7. Berdoa setelah berhubungan. Setelah berhubungan, sunnah hukumnya untuk melakukan doa. Berikut ini adalah doa setelah berhubungan suami istri. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia atau keturunan. Sahabat yang beriman, terima kasih telah menonton video kami tentang 7 cara memuaskan istri menurut Islam. Semoga tips dan panduan yang kami bagikan dapat membantu kita menjadi pasangan yang lebih baik dan menjalin hubungan yang harmonis dalam ikatan pernikahan sesuai dengan ajaran agama. Mari kita terus berusaha untuk saling memahami, menghormati, dan menyayangi satu sama lain dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Sampai jumpa di video berikutnya dan mari kita terus belajar dan memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang bahagia. Terima kasih atas kesetiaan dan dukungan Anda. Cukup sekian, akhiru kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.